Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Online. Kelompok Hamas menyebut pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebagai satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk menyerang Amerika Serikat. Kelompok itu meyakini Amerika suatu hari akan menjadi masa lalu dan runtuh seperti Uni Soviet. Hamas seluka fi sintin al-madiyat انه عقلاني وما بتدخل في حروب وما وقفت مع الجهاد الاسلامي في معركته السابقه او انه دعمته من بعيد لبعيد فالكل صار يقول حماس مشغوله لكن هاي كانت ضمن استراتيجيه طبعا حماس طبعا انه حماس عملية. مشغوله بالحكومه في غزه وبدها دير بالها على مليونين ونص فلسطيني وملتهيه وخلص تركت المقاومه لكن حماس من تحت الطاوله كانت تحضر لهذه العمليه الكبيره إيه قديش بتحمل الاسرائيلي اكثر من اسبوعين ما بتحمل احنا بنتحمل احنا عم نقاتل عن ارضنا وشعبنا ومقدساتنا واحنا مش خايفين نقاتل مدبرين نستشهد مدبرين بخاف من الاسر. Pejabat senior Hamas Ali Baraka menyampaikan keyakinan itu dalam sebuah wawancara dengan sebuah saluran YouTube Lebanon yang diterjemahkan Middle East Media Research Institute MEMRI. Amerika Serikat didirikan oleh Inggris dan Freemasonry Global dan negara ini akan runtuh seperti halnya Uni Soviet, kata Baraka dalam wawancara tersebut, yang dilansir Jerusalem Post, tanggal 4 November tahun 2023. Semua musuh-musuh Amerika di wilayah ini saling berkonsultasi dan semakin mendekatkan diri, dan mungkin akan tiba saatnya mereka bergabung dalam perang bersama-sama, dan mengubah Amerika menjadi masa lalu. Ali Baraka juga memuji kemampuan Korea Utara untuk menyerang AS. Ya, seperti yang Anda ketahui, pemimpin Korea Utara mungkin satu-satunya di dunia yang mampu menyerang Amerika Serikat. Korea Utara mempunyai kemampuan untuk menyerang Amerika. Mungkin akan tiba saatnya Korea Utara melakukan intervensi, karena mereka adalah bagian dari aliansi kami.